kelak seharusnya yang berada di dalam barisan terdepan antrian di pintu jannahnya Allah itu adalah polisi. Pasti ada yang bertanya, kenapa polisi? Karena begitu luasnya bidang tugas dan fungsi polisi di tengah-tengah masyarakat yang dapat ia jadikan sebagai ladang amalan kebaikan. Dan hampir-hampir tidak ada yang tidak bernilai ibadah jika itu dilakukan dengan niat untuk meraih ridhonya Allah. Berpatroli untuk mencegah kejahatan, menyeberangkan orang di jalan, menolong kecelakaan, dan lain-lain sebagainya. Dan ia adalah bagian umat terbaik sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran 110. Kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Polisi adalah aktor utama dan terdepan dalam Kamtibmas. Melalui amar ma'ruf nahi mungkar, dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kewenangannya, dengan hukumnya, dan dengan upaya paksanya untuk mencegah kejahatan demi terciptanya kehidupan yang harmoni di tengah-tengah masyarakat. Maka apapun pangkat, jabatan, dan bidang tugasmu, jadikan itu sebagai jalan untuk ketaatan kepada Allah, menjadi jembatan meraih ridhonya Allah, dan menjadi kunci untuk mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.